Pertama adalah di dalam di sesi ini yang saya coba pilih lokasinya atau spotnya atau angle-nya adalah satu ruangan yang punya koridor seperti kayak koridor ya, panjang sekali ke depan. Kira-kira kalau saya perhitungkan tadi jaraknya sekitar 10-15 meter dan ada ornamen-ornamen dan juga apa lampu-lampu yang ditutup dengan satu kain atau apa ya, seperti kap lampu lah, jadi semuanya jadi sangat redup, tapi saya harus mengambil itu. Nah di sini sebetulnya yang harus saya coba putuskan dengan cepat adalah bagaimana saya memilih komposisi setting itu. Saya bantu dengan flash, karena ini saya menggunakan pertama adalah saya menggunakan flash ya, flash godox ya, dengan balon saya ini. Dan yang kedua lah saya menggunakan continuous LED light ya, dan dengan variabel Kelvin ya kita bisa lakukan, dan saya menggunakan yang kecil sekali ya kosongnya, tapi dengan kekuatan cukup besar, tapi saya tetap menggunakan hanya seperempatnya dari power itu karena yang saya perlukan adalah komposisi setting yang juga minim. Jadi kalau saya bisa memberikan gambaran adalah saya menggunakan f1.2 dengan kecepatan 1/5 dan ISO saya 64. Pertanyaannya kenapa? Karena saya pertama saya tidak ragu menggunakan slow speed ya, karena akan kemakan dengan flash itu sendiri. Selama di sekitar model itu tidak ada cahaya yang masuk. Misalnya saya dalam posisi begini, cahayanya seperti ini. Kalau saya pakai 1/5 ya pasti akan goyang. Jadi pada saya bergerak itu flash continuous saya ketangkep dan flashnya ketangkep, jadi itu double. Nah disinilah karena begitu banyak pertanyaan yang saya sering dapatkan bahwa kenapa slow speed nggak goyang? Ya nggak goyang karena nggak ada ambient yang masuk. Jadi pas yang di depan model kalau bisa clear, nggak ada lampu. Jadi kita tinggal fokuskan. Nah yang berikutnya adalah bagaimana sebuah komposisi yang sangat rendah itu kita bisa mengcapture. Tadi saya sudah sebutkan bahwa itu akan freeze dengan flash. Nah tinggal sebetulnya kenapa di posisi 1/5 dan 1.2 dengan ISO 64, karena itu yang sudah sangat cukup memberikan satu cahaya di belakang saya, ambientnya ketangkep. Karena berkali-kali saya menerangkan juga orang gak paham. Nah sebetulnya yang paling penting adalah kalau kita belajar fotografi, yang kita pelajarin adalah pertama bagaimana kita membiasakan menggunakan lighting, bicara mengenai lighting, ngomong mengenai lighting, berpikir mengenai lighting, bukan kamera. Ya. Karena disinilah sebetulnya di dalam era digital kamera, orang lupa akan esensi itu gitu. Jadi kalau kita merubah lagi settingan, bingung lagi. Padahal tidak perlu dibingungkan karena itu sangat sederhana. Baru kita motret. Jadi dengan motret power itu paling kecil, saya menggunakan Godox itu cuma 1/128, jadi paling kecil sekali. Dan itu sudah cukup dengan 1.2 saya mendapatkan objek apa sinar di objeknya sendiri atau model sendiri, pas di belakang lampunya juga ketangkap. Nah cuman yang harus kita jaga adalah model itu jangan bergerak.
Oke, di sisi ini saya akan coba bercerita, saya coba akan menerangkan bahwa berbeda dengan situasi yang pertama, ini agak terang. Pertama adalah ada window light, ya, ada window light dari samping, ya, jadi dari samping saya sini, karena ini betul-betul di depan kunskrin, dan cahayanya juga lebih terang dibanding sama tadi, karena tadi kan tempat dining roomnya, ya, jadi memang harus remang-remang. Di sini akhirnya saya akan putuskan dengan komposisi ISO dan F yang sama 1,2 dan ini ISO 64, saya mendapat keuntungan kecepatannya saya bisa naik. Karena kalau saya pakai kecepatan 1/5 dari tadi yang pertama tadi saya ceritakan, saya akan over. Karena saya begitu tangkap ini, saya dapat 1/5 beras. Jadi dengan headlight lebih aman lagi gitu. Karena kalau 1/5 saya harus pakai tripod mungkin, ya, karena banyak ambient yang ada di sini gitu. Saya harus menjaga itu. Makanya harus saya menggunakan tripod, tapi karena 1/15 saya enggak perlu lagi. Dan di sini saya menggunakan balun dengan komposisi 1/64. Kenapa 1/64 saya lakukan? Karena di sini saya memerlukan F dari 1,2 saya coba sampai F2. Kenapa alasan saya F2? Saya mau mendapatkan jarak ketajaman lebih lebar lagi. Karena saya pengen di samping kiri kanan itu masih agak fokus, tapi belakangnya udah fokus. Nah, di sini karena memang suasananya sudah kuning semua, karena mereka menggunakan Kelvin, saya rasa di tungsten itu di 3000, jadi ya saya coba di auto white balance, atau saya masuk menggunakan Kelvin gitu. Tadi saya putuskan di posisi 4600 supaya lebih kebalan, nggak terlalu kuning banget tapi juga masih ada warmnya. Nah, disinilah akhirnya saya lebih bebas lagi gitu. Walaupun ada satu sesi lagi saya mau coba gabungkan antara window light dengan mix dengan flash, ya. Flashnya saya taruh di ujung sana supaya nggak terlalu mengganggu. Jadi kalau ada jendela di sini, modelnya di sini nanti bisa dilihat. Itu saya buat di sini, tapi tetap menggunakan balut. Dan yang sesi kali ini lebih mudah menghandlenya karena saya kecepatannya agak tinggi, ya, di 1/15. Dan ada selalu menjadi pertanyaan saya, ada selalu istilah, wah, kameranya ada image stabilizer enggak? Sebetulnya yang disebut image stabilizer itu hanya urusan dagang. Ya. Selama Anda juga goyang, image stabilizer goyang. Misalnya Anda menggunakan lensa, misalnya 200 mili, pakai image stabilizer di on-in, di 1/30, kalau Anda shaking, ya pasti shaking. Yang harus kita pikirkan adalah, kita jangan berpikir itu ada image stabilizer atau ada apa tetek bengek di dalam. Kemampuan kita menggunakan logika pada saat kita memencet shutter itu paling penting. Karena kalau kita selalu mengandalkan komposisi di kamera, itu kita tidak akan bisa memotret secara benar. Nah, inilah sebetulnya kuncinya di sini, karena pertanyaan itu selalu ada, ya. Dan itu yang menjadi acuan kadang-kadang. Karena apa? Oke, lensa yang satu image stabilizer, yang satu nggak ada, harganya bedanya misalnya, ya, kira-kira 5-6 juta, lebih baik beli yang nggak ada image stabilizer, nggak ada gunanya. Saya sendiri nggak pernah saya on-in, karena saya selalu punya keyakinan. Dan saya menggunakan logika, kalau ini kira-kira ini, ya, kita coba hati-hati saja dengan cara handle, tetap pakai tripod. Karena di bawah 1/30, sebetulnya itu riskan dengan goyang. Kalau udah di atas 125, ya kita sambil jingkrak-jingkrak juga nggak apa-apa, ya.
Oke, di sesi ini sebetulnya hanya improvisasi. Saya mau perlihatkan, kebetulan ada satu pintu, terus ada kacanya, ada refleksinya. Waktu itu saya coba lakukan, ya motret 1-2 frame aja, itu dadakan aja. Terus di sesi ini saya coba bawa model ke dalam, di dalam itu sebetulnya apa, ada beberapa kondisi ya, mungkin 1-2 shoot ya. Saya memotret pertama dulu yang ada pergerakannya ya, saya lupa apa satu kedua, tapi itu sangat di dalam satu ruangan itu. Yang pertama adalah yang menggunakan dia keluar dari pintu ya, ada kordennya. Saya melakukan gerakan dia bergerak. Padahal saya menggunakan 1/6 atau 1/5 sekitar segitu. Artinya enggak goyang aja bisa goyang. Nah, tapi saya melihat di situasi di situ enggak ada lampu atau ambien di ruangan itu yang masuk ke muka modelnya. Jadi di sini saya coba putuskan modelnya itu bergerak, dia berhenti, tapi tangannya digerakkan, ya, tangan digerakkan supaya apa namanya kain itu bergerak, ada motionnya. Ya dengan konsekuensi itu pasti blur, goyang, nggak apa-apa, karena memang saya ingin seperti itu, dan flash itu mematikan atau bikin freeze wajahnya. Tapi ada sebuah konsekuensi di mana saya menggunakan handheld, ya. Terus saya menggunakan flash dengan speed rendah. Kadang-kadang titik fokus memang suka meleset sedikit karena kecepatan gerak. Tapi yang paling penting, secara apa general, kalau ngeliat foto itu masih enak. Jadi jangan pernah kita ketakutan motret seperti itu nggak tajam kayak ini, kan yang dicari bukan tajam. Kalau tajam mah gampang kita bikin tajam. Jadi kalau kita sebagai seorang fotografer, jangan pernah bicara soal, wih ini tajam, wih ini kok blur, wih ini kok nice, jangan. Karena kalau kita sering nanya begitu, kita dalam kurun waktu puluhan tahun yang akan jadi teman kanak-kanak terus. Kita tidak pernah berpikir dewasa, karena fotografi bukan itu. Ya, jadi fotografi itu kan istilah tajam, bukan istilah apa, katakanlah medium format atau enggak, itu bukan itu ya. Itu hanya bicara soal fisik saja gitu loh. Jadi inilah yang harus dipunyai, atau intuisi inilah yang harus dipunyai seorang fotografer. Kalau kita bicara secara umum, kita bicara mengenai fotografi, bicara mengenai kamera, bicara mengenai gambar sendiri sebuah hasil sendiri. Dan dari situ saya pindah ke depan sedikit ya. Ya ini hanya saya pikir hanya sebuah standar shot saja, bahwa orang menggunakan dress formal dress ya, atau gaun, saya foto, tetap saya menggunakan komposisi seperti tadi ya, dengan kecepatan F-nya paling besar gitu. Pertanyaannya kenapa saya selalu senang menggunakan diafragma yang wide open, sangat sederhana. Karena apa? Justru di posisi itu kita akan lebih gampang, artinya kita nggak perlu pakai ISO terlalu tinggi.
Oke, yang berikutnya adalah ini sebetulnya hanya sebuah improvisasi saja karena tidak pernah terlintas saya untuk memotret di sini. Tapi pada saat saya selesai itu, saya jalan masuk itu, ada sebuah yang menarik adalah apa? Bicara lagi tentang komposisi dan jarak ketajaman gitu. Jadi itu ada lukisan besar saya lihat, terus di sampingnya ini ada satu pintu Cina yang menarik juga, warnanya merah karena ada sebuah background di belakangnya karena ada ruangan yang pertama tadi saya shoot. Akhirnya model itu saya taruh di situ, saya tetap menggunakan 1,2. Kenapa saya ambil tarik ke sini secara horizontal maupun vertikal, tapi yang sini saya kasih blur dengan komposisi 1,2, kan yang mendekat ke kamera saya itu selalu apa namanya akan blur. Nah, disinilah sebetulnya sebuah improvisasi yang harus kita lakukan pada setiap seorang fotografer. Dan di sini saya memberikan sebuah catatan bahwa yang saya gunakan lampu flash ini, selain tadi saya menggunakan LED Falcon Eyes ya, yang kecil tadi ya, dengan yang beri, dengan flash yang saya gunakan adalah Godox, saya terpaksa harus bilang bahwa itu bukan strobis. Kenapa? Karena sudah punya modeling light. Buat saya istilah strobis atau portable flash itu flash baterai yang bisa kecil bisa gede, tapi dia tidak punya light, lampu modeling lightnya. Karena kalau sudah ada lampu berarti dia istilahnya portable baterai flash saja gitu, bukan strobis lagi. Yang saya dengar seperti itu gitu, strobis itu istilahnya seperti ini. Karena kalau kita menggunakan portable flash yang tanpa modeling light, kita tidak pernah bisa mendeteksi seperti apa nanti bentuknya. Karena kalau nebak-nebak, ya kalau kita bicara mengenai fotografi lighting itu sendiri nggak boleh ditebak, harus pasti semuanya. Walaupun di era sekarang, saya selalu tidak pernah menggunakan light meter karena light meter saya ada di belakang. Live view, kalau kita bisa di view di belakang itu kan setiap motret kita pasti ada gambarnya, itu tinggal di adjust. Dan sebetulnya penggunaan flash itu gampang. Besarnya lampu itu sama dengan sama dengan F yang kita ada di kamera. Contohnya kita nyalain flash, tang, berapapun itu, kita set biasanya 2,8. Gelap, berarti itu harus kekuatan flash itu pasti di bawah 2,8, bisa F2, bisa 1,8, tergantung. Dengan cara seperti itu, kita akan lebih gampang berpikir dalam kita melakukan eksekusi di dalam setiap pemotretan. Karena buat saya, walaupun saya seorang profesional, di era sekarang saya selalu berpikir bahwa motret itu harus simpel. Nggak usah ribet begitu banyak lampu. Ini saya menggunakan lampu single, tapi nanti saya akan coba berikan di mana pada saat saya di lokasi, saya mau membuat berapa lampu pun kita bisa lakukan. Seperti itu. Ya, jadi kita sudah pada akhir sesi ya. Tadi sebetulnya prinsipnya adalah sesuatu hal yang improvisasi ya saya lakukan. Kenapa? Karena di dalam situasi cahaya yang seperti ini, kita harus dengan cepat ya. Kita kombinasikan entah itu dengan ambient, dengan pencahayaan artificial yang continuous ya. Continuous light tadi ya, saya menggunakan LED atau saya menggunakan flash. Cuma ada perbedaan yang harus kita perhatikan. Kalau kita menggunakan continuous light, kita harus memang harus mengukur antara yang di objek dengan yang di belakang. Jadi kita harus kecilkan. Di situ kan variabel ya. Kita bisa paling kecil sampai paling besar. Dan tadi hanya kira-kira saya melakukan pengecilan power itu sampai 1/3 lah. Kalau di angka ya 30 lah dari 100% ya. Dan kemudian tadi
beberapa juga menggunakan flash ya. Halo, nama aku Dini Mega Oktadiani. Instagram aku di Meokta, D-I-M-E-O-K-T-A. Aku di dunia model sekitar udah 5 tahunan kali ya, dari SMA. Aku senang sih bisa difotoin sama Gabi Darwis, soalnya aku emang udah lama kayaknya temen aku foto terus kan sama Babe Darwis. Terus aku kayaknya pengen deh difotoin, tapi belum sempet-sempet tuh, udah sekitar 1 tahunan gak sempet-sempet, akhirnya baru tahun ini. Flash itu sebetulnya yang harus kita lakukan adalah kepentingan dari F ya, itu yang harus kita perhatikan, dan power itu keluarnya juga harus segitu ya. Jadi di dalam situasi yang betul-betul low light ya, ambient low light, itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengkombinasikan antara teknik fotografi lighting secara tepat. Jadi jangan menggunakan flash kebanyakan, karena kalau kebanyakan jadi terang, sayang situasi ambient yang sangat bagus. Karena di Kunstkring ini yang menarik adalah selain lokasinya adalah peletakan lampu yang redup, dan itu yang membuat dramatis dari situasi di sini ya. Oke, nama saya Eva, Instagramnya @qeva. Dalam sesi pembuatan video ini, aku sebagai makeup artisnya Dini tadi. Terus terang baru pertama kali ketemu Dini ya. Kalau masalah warna kulit, ya eksotis ya, agak-agak coklat gitu ya. Tapi alhamdulillah jadi mukanya bagus, kulitnya sehat gitu ya. Terus proporsional banget, matanya bagus, hidungnya, bibirnya okay banget. Aku nggak menemukan kesulitan yang berarti hari ini. Sip banget modelnya. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana setting di dalam kamera. Kita coba memberanikan diri untuk menggunakan wide open. Tadi saya membuat wide open itu kira-kira sampai 1,2, kebetulan kameranya sampai 1,2, dan rata-rata saya menggunakan 1,2. Nah, mengenai speed, sebetulnya karena saya nggak menggunakan ISO yang tinggi, antara 164, jadi konsekuensinya adalah speednya rendah sekali. Ada 1/3, 1/4, bahkan 1/5, tapi karena saya terbiasa menggunakan tangan saja, tidak menggunakan tripod, jadi saya harus ukur bahwa di dalam objek itu mengandung ambient cukup besar enggak? Kalau cukup besar berarti akan goyang. Tapi tadi ada beberapa efek justru saya buat modelnya goyang. Kayak ada motion gitu. Itu berbeda prinsipnya. Tapi intinya adalah bahwa seorang fotografer pada saat melihat situasi gini, dia harus cepat membagi. Membagi dalam arti segmen-segmen di dalam pencahayaan digabungkan dengan teknis pencahayaan, baik itu flash atau continuous ya. Dalam hal ini saya menggunakan LED, karena LED sekarang sudah sangat bagus ya, bisa menggunakan Kelvin yang kita maui, kita sesuaikan dengan Kelvin cahaya yang ada di sekitar kita ya. Jadi saya rasa itu, dan semoga sesi ini bisa menambah satu pengetahuan kita, dan yang paling penting adalah seorang fotografer harus berani melakukan satu tindakan di mana pada akhirnya flash itu tidak membunuh ambient atau situasi atmosfer yang ada di ruangan ini. Oke, terima kasih.